Apa khabar semua? Okay, kali ini saya berada di satu lagi lokasi baru di Beruas Perak. Ha, apa yang menarik di Beruas Perak? Ha, untuk itu, anda kena ikut saya. Kita pusing-pusing ronda-ronda Beruas Perak. Moh kita. Okay, kalau nak cari nasi lemak terbaik di Beruas, datang ke kedai Kak Uda. Tengok tu, nasi lemak sambal ikan, ikan seko pula tu, memang terbaik. Sekolah Kebangsaan Gangga Beruas diambil nama sempena Gangga Negara. Ha, dulu saya pernah bersekolah di sini. Dah tentu banyak kenangan manis yang tidak dapat dilupakan sekolah saya. Sebenarnya ada cerita menarik tentang sekolah ini. Semasa saya bersekolah di sini dulu, terdapat satu kawasan pepaya di dalam sekolah ini, yang mana sekarang ni telah dikambus. Dikatakan tempat itu adalah tempat di mana raja mandi manda.
Dan setiap kali raja nak mandi, beliau akan mencampakkan sekeping shilling emas. Ha, benar atau tidak ceritanya, itu adalah cerita masa saya bersekolah di sini. Saya dapat 2 biji durian. Kat belakang tu ada lagi. Tak apa, kita kutip kemudian. Sebenarnya beruas bukan saja terkenal dengan sejarahnya, tapi terkenal dengan buah duriannya. Kalau macam ni memang saya tak tunggulah. Apa lagi? Kita buka dan kita rasa. Memang terbaik. Inilah dia buah durian yang kita kutip tadi. Manis, isinya tebal. Inilah dia buah durian beruas. Terbaiklah. Baiklah, sekian dulu paparan untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita akan jumpa lagi dalam paparan seterusnya. Tapi sebelum itu, sila tekan like dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.